Ayah, dewasa, UR, mau kemana terburu-buru? Saya punya urusan yang harus dilakukan, dan saya akan kembali ke sana. Komandan Feodal, Barang, saya sudah tahu. Atau panggil aku Feng San Niang. Datang dan pergi ke Istana Guntur. Sudah lama sekali membiasakan diri berada di luar. Setan rubah berusia 1000 tahun ini awalnya akan dikirim untuk mengambil sigil. Tapi di tengah jalan, senjata ajaib itu dihancurkan oleh iblis. Hanya dapat sementara diterima di bos kementerian Ritus. Pun sama. Aku akan merepotkanmu kali ini, hai. Beruntung dan jahat level 4. Setan itu adalah, ini urusanku. Di sini, segel perangkap berat. Jangan berani main-main. Yakinlah. Bagus. Untuk saat ini, kami tidak dapat memperbaiki 4 senjata pembunuh yang rusak. Kecuali dengan bantuan kekuatan roh jangkrik emas, tapi ini tentang hidupnya. Kecil. Kali ini, Kim Kyung sedang bertugas. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan lelah. Lebih baik aku pergi sendiri. Saudara, Anda telah memberikan kontribusi berjasa aku bagi pemerintahan. Aku bahkan tidak bisa membaginya denganmu. Lagi. Apakah Anda bersedia meninggalkan saya, Nona? Kamu nakal lagi. Bawa aku bersamamu. Aye. Bukankah kita mengatakan bahwa kita akan berbagi berkat dan kesulitan? Hanya yang diberkati yang membagikannya. Ya. Baiklah. Oke. Apakah gerbong sudah siap? Silakan lihat. Pasangan jalan 6 pegangan. Ini disebut Phoenix Wings. Memperbaiki. Itu dapat diubah menjadi 6 pasangan tau wanita. Ini disebut Jade Maiden Wings. Rata. Jiji bukan seorang ibu. 6 posisi jahat. Wenku bergerak. Langsung ke langit. Para bangsawan datang. Mahal. Baru-baru ini, anak didik tua memerintahkan Cai Chen dan istrinya untuk melayani Nie Xiaoqian.
Saya ingin tanya jawab. Bukankah itu? Ini tentang mereka. Kakakmu, Anda kembali. Bagaimana menurutmu, bisakah Anda membantu saudara Su keluar dari Nona di dalam rumah, atau berhati-hatilah? Saya tidak peduli. Kakak Fusu adalah orang yang paling kucintai. Aku akan mengeluarkannya apapun yang terjadi. Hujan ringan, kamu tenang dulu. Saya sudah mengetahuinya. Fusu sekarang disegel di penjara bawah tanah. Kunci untuk membuka segel adalah kedua orang ini merasa tidak nyaman. Target. Mungkin sedikit lelah. Atau, pergi istirahat. Guru Ning, aku juga sangat lelah. Bisakah Anda memberi saya istirahat? Oke, kakak Hi. Kalian berdua pergi dengan cepat. Ayolah. Benarkah? Dimainkan dan dimainkan. Bagaimana Scar seperti ini? Selesai. Metode kering. Ini adalah ibu kotanya. Kami berada di ibu kota. Ikut aku. Hei, hei, mengapa mantra ini begitu kuat? Siapa kamu? Memberi makan. Tuan Wen yang memintamu untuk menyelamatkan kami. Bun sama sedang menunggu kita. Bun sama. Beruang. Jangan datang tanpa cedera. Bun sama. Bun sama. Anda meminta tuan ini untuk menjemput kami. Mungkin, kita harus tahu apa yang terjadi pada kita saat ini.
Anda harus berterima kasih kepada Feng Sanyang dengan baik. Dia adalah komandan Departemen Pengawal Ekonomi. Jika tidak, kasus iblis ini seperti yang Anda harapkan. Untungnya, itu menyusul. Meterai 3 Anda. Anda juga memiliki nama keluarga Win dan dapat apa mengejar. Hubungan antara Anda dan Feng Lei? Anda tahu angin dan guntur. Saya pernah menginstruksikannya, maka Anda adalah gurunya. Lalu apa hubungan antara Anda dan Master Chi Xiaoge? Oh, kami mengikuti guru Chi Xiaoyan. Semuanya sangat akrab. Ternyata kita semua berteman. Saya kira mari kita mulai bisnis. Berbicara di masa depan. Bagus. Kedua orang itu adalah suami istri. Ya, lihat. Hanya orang biasa. Karena Anda memiliki kemampuan untuk sampai lalu ke sini. Kita akan bertemu mereka. Jadi itulah yang terjadi. Kodok di istana mengejar kita. Prioritas utama, kami tidak memperbaiki senjata ajaib untuk menyegel api iblis. Tapi, temukan esensi katak ini. Jadi apakah kita punya petunjuk sekarang? Ternyata karena aku lagi, aku telah mempengaruhimu, Cai Chen. Xiao Qian, itu bukan salahmu. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Hari-hari ini Anda akan tinggal di rumah terlebih dahulu. Aku di sini untuk membuatmu tetap aman. Keponakan pohon itu kecil. Ini adalah masalah yang signifikan. Bun Sama, Feng Sanyang. Saya ingin membantu Anda. Selidiki kasus ini secara menyeluruh. Oh tidak, tidak. Hal menangkap iblis terlalu berbahaya. Anda tidak tahu seni bela diri. Tapi, untuk melindungi Xiao Qian, inilah yang harus saya lakukan. Ayah, ada kelas di rumah hari ini. Kalau begitu aku akan menghindarinya dulu. Cai Chen dan Xiao Qian sama-sama anggota keluarga mereka sendiri. Nona, mengapa saya tidak melihatnya terakhir kali? Ini putri angkatku, Bai Yuer. Yang ini adalah menjaga Mo Qianhu. Namaku Bai Yuer. Anda juga bisa memanggil saya Xiao Yu. Sister Xiao Qian, aku akan mengajakmu bermain. Bisakah kamu membawaku bersamamu juga? Ini adalah pertama kalinya saya di ibu kota. Semuanya enak. Bawa aku sehat. Saudari Xiao Qian, saya khawatir Anda akan bosan, jadi saya akan membawa Anda berkeliling rumah. Kamu dan Brother Cai Chen sangat penyayang. Saya ingin mendengar cerita Anda. Kisah kami adalah cerita yang panjang, mari kita ceritakan. Kami bertemu di Kuil Lan Ruo. Dia tersandung ke dalamnya. Lepaskan ikatan di hatiku. Aku jatuh cinta padanya. Sesudahnya, karena identitas, saya salah memahami niat Cai Chen. Untungnya, saya mendapat bantuan dari teman-teman kami saya. Baru saja datang bersama. Cai Chen mencintaiku. Tapi saya khawatir. Karena dia adalah karakter dari tubuh roh jangkrik emas. Itu juga akan menempatkannya dalam situasi putus asa lagi. Saudara Cai Chen sangat tergila-gila. Dia bersedia menyerahkan hidupnya di pihakku. Dia bersedia melakukan apa saja untukku. Aku benar-benar ingin seseorang mencintai. Adik, kamu sangat imut dan cantik. Mengapa menghela nafas? Itu benar. Saya seharusnya tidak memiliki kekhawatiran. Jangan ini. Bilang. Aku akan mengajakmu berbelanja dalam beberapa ada hari. Ada toko pemerah pipi baru di sana, dan saya selalu ingin pergi ke Baiklah. Sana. Baiklah. Saya ingin Anda membantu saya. Hei, apa? Ayolah. Kamu. Hanya saja, jangan membuat tidak kekacauan. Juga. Hei, Fu Xinyang, apa mantramu yang begitu kuat? Bisakah kamu mengajariku? Saya memiliki hubungan yang baik dengan Feng Lei. Aku juga akan memanggilmu Xinyang, oke? Okay? Hei, guru. Itu saja, aku akan memanggilmu Xinyang di masa apa depan. Apa yang saya miliki di tangan saya adalah 8 Dewa Qimen. Bukan kami yang mengajarimu. Hanya saja, Anda tidak dapat belajar tanpa 20 tahun kerja. Anda hanya tidak memiliki kualifikasi. Bagaimana?
Tuan Yan selalu berkata bahwa saya memiliki kualifikasi yang baik. Dia tidak akan berbohong. Hei, guru, beritahu saya bagaimana keadaan Tuan Yan. Anda tidak akan berbohong kepada saya. Maaf. Jangan mengkritik saya di masa depan. Ini adalah arsip yang dibuat oleh divisi Jingwei kami. Saya harap Anda dapat membantu mengetahui semua detail catatan pemberontakan iblis dari tahun pertama Taichang hingga saat ini. Wanita merah. Apakah ini semua ini? Tiba-tiba, ada begitu banyak kekacauan iblis lagi. Tidak. Apa hubungannya ini dengan Han Dejing? Jika saya tahu, saya tidak akan mengganggu Anda. Tidak bisa bergerak. Anda tidak bergerak. Tidak bergerak, tidak bergerak, tidak bergerak, tidak bergerak. Yang ini panah otomatis. Panah Qian Kun. Keren. Kekuatannya rata-rata, tetapi hal baiknya adalah pelatihannya cepat. Anda tidak perlu melakukannya. Itu tidak terlihat bagus. Saya tidak membutuhkannya. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Sumur. Jangan berani-berani. Saudara. Saudara, Anda telah memberi saya hadiah lain. Ini adalah Tuhan. Kamu sangat baik. Saya mencari kesempatan untuk membunuh selir itu. Segel tidak dapat diperbaiki. Setelah itu, aku masuk ke Dungeon. Selamatkan Childe. Jangan bunuh Xiao Qian. Anda tidak akan menyelamatkan Childe. Saya. Ini sedikit tak tertahankan, tapi demi yang dicintai, ini bukan apa-apa. Tidak mau. Aku akan memikirkan apa yang harus dilakukan lagi, kau tinggalkan aku sendiri. Xiao Yu, Anda terlalu keras kepala, jangan lewatkan kesempatan ini. Atau Anda akan mendengarkan saya sekali, dan saya akan membunuhnya. Hei, itu sangat menjengkelkan. Aku akan istirahat. Anda memiliki istirahat yang baik.
Saya mencari bayi merah beberapa tahun yang lalu. Ditemukan hubungan antara iblis rubah dan iblis kelinci. Kedalaman perasaan. Tidak ada bedanya dengan manusia. Oh ya. Saat kamu jatuh cinta padaku, bukankah itu tidak ada hubungannya dengan identitas saya? Perasaan di dunia ini. Ini tidak rumit. Tapi itu selalu rumit. Cai Chen, saya tidak ingin Anda terlibat dalam hal-hal ini. Saya tidak dapat berpartisipasi, tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyamananmu. Apa yang akan Anda miliki tiga panjang saya tidak dan hidup dua pendek? Saya berbicara omong kosong lagi, tidak peduli apa yang saya lakukan. Anda harus hidup dengan baik. Xiao Qian, Anda tidak terlalu memikirkannya. Hari ini masih pagi. Mengapa kita tidak jalan-jalan? Anda tidak perlu khawatir. Ada Departemen Keamanan untuk melindungi kami. Kamu mau? Xin Yang, saya bertanya kepada Anda, apa yang bisa saya lakukan karena saya memenuhi syarat? Kamu berani mengajariku mantra. Itu sebabnya Anda mengundang saya untuk minum? Tidak juga. Guru, jika Anda ingin minum, saya dapat mengundang Anda kapan saja. Tidak. Lalu Anda memberitahu saya mengapa Anda ingin belajar. Itu karena angin dan guntur. Saya khawatir dia akan memandang rendah saya, tetapi saya tidak jika akan. Jika Anda berpikir begitu, itu salah. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Anda juga pernah ke sana. Xiao Qian, ingat terakhir kali kita masuk. Masih waktunya terburu-buru untuk ujian. Pikirkan tentang itu. Kami sudah saling kenal sejak lama. Kuharap kita bisa bahagia selamanya. Apa yang Anda pikirkan tidak? Itu tidak kuat. Siapa kamu? Apa hubungannya dengan esensi kata? Ilmu pedang Heaven Wu Ji Qian Kun. Mengapa?
Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Sejuk. Semua yang saya lakukan adalah untuk Anda. Anda ingin menyelamatkan Su, saya membantu Anda. Saya tidak ingin Anda membantu saya. Meskipun saya ingin menyelamatkan saudara Su. Tapi aku tidak tega menyakiti cinta itu. Maaf. Kamu bilang kamu. Saya tidak punya apa-apa untuk berbelanja. Betapa menyenangkannya memiliki bayi di rumah. Terima kasih. Terima kasih untukmu. Jangan berterima kasih padaku jika tidak apa-apa. Jika Anda ingin berterima kasih padanya, berterima kasih padanya. Istri kecilku. Membawanya keluar. Merasa lega. Karena dia ditakdirkan untukmu, dia akan mengirimmu. Anda serius, guru, hanya saja, Anda belum tahu cara menggunakan panah otomatis ini. Aku akan mengajarimu cara menggunakan panah Qian Kunan. Saya akan melihat bagaimana kabarmu. Ning Chai Chen, tidak apa-apa. Jangan terlalu khawatir. Menghabiskan waktu bersama kalian, kaum muda, akhir-akhir ini mengingatkan saya pada beberapa masa lalu. Anda yang sedang jatuh cinta, selalu tempatkan diri Anda dalam posisi yang rendah hati. Kamu dan Chai Chen sedang jatuh cinta. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Tapi aku sudah mengganggunya. Karena saya. Chai Chen telah dalam bahaya berkali-kali. Tapi setiap kali itu tidak mengubah bahaya menjadi bencana. Saya tidak bisa melihat orang yang saya cintai terus seperti ini lagi. Under dan Jun berselisih satu sama lain, dibebaskan dari mengejar hidup dan mati untuk melakukan hal serupa. Mungkin kita akan berpisah. Adalah pilihan terbaik. Tidak bisa berpikir begitu. Sebaliknya, Anda akan menyesalinya sama seperti saya. Asap. Apakah itu ahli asap? Dia. Jangan sebut dia. Ini belum pagi. Ada yang harus kulakukan besok. Anda beristirahat lebih awal. Baru-baru ini, Chai Chen dan Xiao Qian banyak diganggu di rumah. Jadi minta saya untuk membawakan Anda beberapa kue kering. Mengapa Sister Xiao Qian tidak datang untuk bermain? Seharusnya disampaikan oleh Xiao Qian secara langsung. Tapi tadi malam. Xiao Yu, Anda harus tahu itu. Oh, saya tahu. Sister Xiao Qian mulia dan tidak bisa keluar dengan mudah. Saya seharusnya mengunjungi. Belum tentu. Xiao Yu, Anda tidak hanya imut. Dan
sangat pintar. San Yang memujiku seperti ini, aku malu. Oh ya, satu hal lagi. Baru-baru ini, sering terjadi kekacauan iblis di ibu kota. Xiaoyu juga harus tetap memperhatikan keselamatan. Jangan hanya keluar di malam hari. Penjaga Mo. Apakah Anda mendengar saya? Xie San Yang mengingatkan. Apa yang dia lakukan denganmu? Persiapkan aku dengan luka emas, ibu apoteker. Xin Yang. Apa yang Anda cari untuk saya? Bukankah sudah waktunya untuk mengajarkan mantra? Bangga, tapi tidak. Ambillah. Ini apa? 9 bintang surga dan 9 istana. Ada juga orang dan 8 gerbang. Anda harus membantu saya mengatur takdir di atas bunfu. Nasib. Ini digunakan untuk menghadapi iblis yang akan menunjukkan kaki mereka. Apa maksudmu? Di Kimen Dunjia, 8 dewa mewakili bantuan ilahi. Yagami berarti ketekunan, ular teng, Tain Liuhe, harimau putih, Suan Wu, 9 tanah dan 9 surga, yang disebut takdir dan Kimen Dunjia Songtian. Bumi, orang, Tuhan, gerbang jantung ini terstruktur dalam kombinasi. Dengan batu tulis 8 gerbang, gerbang bintang diwakili oleh kombinasi. Hei, Xin, saya tidak mengerti semua Anda itu. Anda mengajari saya beberapa. Jelas salah. Oke. Bukankah kamu mengatakan itu kamu terakhir kali? Kamu bilang aku belum tahu cara menggunakan panah saya otomatis. Saya sedang berpikir. Panah otomatis ini tidak digunakan untuk menembakkan panah otomatis ini. Bukankah itu bahkan lebih panah Anda? Anda sebaiknya menembak sesuatu yang lain. Tunggu sampai aku selesai dengan nasibku. Membawamu ke tempat yang bagus. Yin dan yang baik dan buruk. Saudari Xiaoqian. Kecil. Saya mendengar bahwa saudara laki-laki Cai Chen terluka, jadi saya akan mengirim beberapa Xiaoyu obat jincuang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Apakah ini? Buku ini mencatat kasus narkoba. Saya punya beberapa ide, dan saya akan pergi ke Guru Wen dan Feng San Yang untuk ayo pergi bersama. Jangan khawatir. Minum obatnya. Saya pikir Anda cukup sadar. Mungkin senjata api ini tepat untuk Anda. Begitu banyak senjata api. Anda bahkan tidak perlu melakukannya. Meskipun senjata api sangat kuat, mereka mungkin tidak dapat menghadapi iblis. Aku tidak berpikir demikian. Terserah siapa. Gunakan dengan hati-hati, jika Anda suka. Ini adalah api ilahi. Saya pernah mendengarnya. Menarik.
Ini adalah 5 elemen kekuatan angin, api, guntur, jika Anda tahu mantra atau mantra 6 kata. Kamu bisa mengantarnya. Saya akan memiliki mantra 6 kata, kamu bergemuruh, bergemuruh, dan kilat. Perintah, Tuan Bun, silakan datang. Kamu tinggal di sini dulu, dan jangan bergerak. Bergerak. Menteri, Anda memanggil semua orang di sini. Bukankah ditemukan sesuatu? Ketika saya melihat kasus ini, temukan hal yang aneh. Ini terkait dengan kasus ini. Bun Sama, Anda harus tahu tentang kasus pil merah. Kasus pil merah. Tidak buruk. Kasus pil merah, akulah yang melakukannya. Tahun pertama Tai Chang, ibu kotanya penuh dengan rumor. Cinta antara iblis rubah dan iblis kelinci bertanya. Karena iblis kelinci tidak puas dengan kutukan manusia dan berubah menjadi streamer. Ini menunjukkan bahwa kabut asap menyebabkan insiden kemudian, tersebut. Ketika itu diverifikasi. Setan. Semuanya menghilang dari pandangan mereka. Tidak apa-apa. Apa maksudmu? Setan rubah yang disegel kali ini sama dengan iblis rubah dalam kasus pil merah saat itu. Itu hanya spekulasi. Saya tahu. Setan kelinci untuk menyelamatkan kekasihnya. Yaitu, iblis rubah yang disegel. Itulah yang mereka lakukan. Jadi, apa yang terjadi dengan sutra kodok? Maka tidak diketahui. Tapi aku sudah menyusun formasi takdir. Jika mereka masih di ibu kota, temukan mereka. Tidak sulit. Betapa berantakannya yang Anda bicarakan. Aku sedikit lelah, jadi aku belum akan tinggal bersamamu. Ikan kecil. Anda pergi beristirahat. Kita tidak bisa berada di sini lagi. Anda membantu saya mengundang Xiao Qian. Bagaimana silahkan? Bun Sama. Saya ingin tahu asal-usul Xiao Yu dan Mogar. Anda adalah. Ragukan mereka. Kamu bilang begitu. Saya benar-benar tidak ingat. Bagaimana mereka menjadi? Aduh, pikiranku kosong sekarang. Seni hitam. Orang yang menyerang Xiao Qian tadi malam ini bukan dia. Saya pikir saya terlalu tua untuk mengingatnya. Itu hal yang bagus. Saya sudah siap. Penjaga Mo, ayo tertangkap. Ini sangat hidup, apa yang kamu lakukan? Ini benar-benar Anda. Hmm?
你全部退下！ 小倩，彩珍。Wow. Saya tidak dapat membayangkan bahwa senjata dewa dan kunang-kunang bisa mengetahuinya. Ini sangat mudah digunakan. Xin Yang, aku. Api, guntur dan kilat. Langit dan bumi adalah ilmu pedang kering yang tak terbatas. 8 pintu. Kampung. Kamu. Anda terluka. Aku akan membantumu membalut lukamu. Oke, kamu tidak bergerak. Anak. Aku cinta kamu. Saya melakukan semua ini. Ini semua untukmu dan aku untuk menyukaimu. Sudah lama sekali. Ayo berteman, adikku. UR.
Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Anda hanya memiliki ketaatan di mata Anda. Maaf. Saya tidak ingin memanfaatkan Anda. Saya tahu. Saya rela. San Yang. Ini semua salahku karena memikat serigala ke dalam rumah. Itu saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. San Yang. San Yang. Saya di sini untuk membantu Anda juga. Awalnya, mereka bersembunyi di bawah tanah. Saya bilang, apakah tempat ini masih bisa dihuni? Anda harus berhati-hati dalam menjalankan monster. Ayo cari tahu. Hati-hati bahwa ada Zhaotian. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak tahu 8 teknik Kimen, dan saya tidak dapat menemukan ada gerbang telah jika pemerah pintu ada di sana. Mo Tianhe. Mengapa Anda melakukan itu? Anda tidak ingin menjadi kaya? Anda apakah tidak ingin rakus dan kecantikan imajiner? Kamu menghinaku, aku hanya mencintai UR saja. Apa yang dia inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda. Anda untuk Xiao Yu. San Yang. Jangan. Saya tidak bisa menahannya. Pergi dan temui Cai Chen, dia tidak baik-baik saja. Dia diracuni oleh katak. Ini adalah racun Xiao Qian. Xiao Qian. Xiao Qian. Maju. San Yang, pernahkah Anda mendengarnya? Semua kekhawatiran bisa diatasi dengan makan. Tapi menurunkan berat badan tidak dihitung.
Sebenarnya, saya pikir, jika Anda merindukan tuannya, menertawakanmu, Anda melakukan lebih sedikit dan melakukan lebih banyak. Saya usil. Maksudku mengatakan, Anda memakannya dulu. Dan kemudian Anda menggunakan makan malam rebusan langit. Bukankah itu sudah berakhir? Kami memandu. Tidak sabar. Anda sudah bangun. Disinilah menempatkan saya. Jangan kemari. Aku mengenal Mushio. Saudari Xiaoqian, saya tidak punya niat buruk. Saya mengundang Anda untuk datang. Hanya ingin meminta bantuanmu. Anda memiliki orang yang dicintai di sisi Anda. Dia selalu bisa merawatmu dan menjagamu. Kamu bisa makan bersamanya. Ayo belanja. Bicaralah dengannya saat Anda kesal. Bahagia dan tertawa bersama. Saudari Xiaoqian, aku sangat iri padamu. Anda dan iblis rubah. Kakak Fusu adalah orang yang paling kucintai. Tapi kami sudah lama tidak bertemu. Saya melihatnya disegel. Aku benar-benar ingin bersamanya. Tidak peduli betapa jijiknya dunia ini. Tapi apa yang salah denganku mengejar cintaku? Saya tidak tahu. Anda tidak salah. Mungkin cinta itu sendiri salah. Cai Chen, Anda sekarang sangat diracuni. Jika bukan karena saya, dia takut dia tidak akan melewatinya. Apa yang kamu lakukan padanya? Saya mohon Anda untuk menyatukan saya kembali dengan saudara. Bahkan jika itu satu sisi. Jika Anda mau membantu saya, lalu aku akan pergi dan menyelamatkannya. Saya melakukan apa yang saya katakan. Apa yang harus dilakukan? Aku akan meminjam tubuhmu. Baiklah. Saya menjawab. Anda pergi ke penjara bawah tanah untuk menjawab saya. Itu saja. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan diracuni sampai mati. Xin Yang. Xin Yang. Xin Yang. Ning Cai Chen. Ini mungkin terakhir kali Anda melihat Xiaoqian. 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 Jangan tinggalkan aku. Tidak apa-apa rindu. Nona. Aku iri padamu karena begitu penuh kasih sayang. Saya iri. Saya tidak sabar untuk menjadi selir Anda, untuk dapat memiliki cinta yang tergila-gila. Tapi itu tidak mungkin. Aku sudah menyelamatkanmu sekarang, tapi Xiaoqian berjanji padaku bahwa aku akan menggunakan tubuh ini. Pergi dan selamatkan adikku Fusu. Orang apa? Xiaoqian. Tidak mau. Siapa kamu?
Biarkan dia membuka perangkat. Bintang diaktifkan. Anak. Kamu. Jangan berpikir untuk datang. Dia ingin menggunakan kekuatan Little Gold untuk membuka perangkat, tapi Xiao tidak bisa menahan energi sebesar itu. Xin Yang dan sebagainya, Xiao Hui tidak tahan lagi. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, tunggu iblis rubah berusia 1000 tahun. Kita semua keluar. Akan berada dalam masalah. Apa yang harus saya lakukan? Kalau tidak, ayo Yan Shixia. Guru, jangan ragu, cepatlah. San Yang, bagaimana Anda kembali? Saya sudah lama takut Anda tidak akan memiliki hari yang nyata. Ternyata Anda memberi saya batu qi dan menggerakkan tangan dan saya sudah menantikannya sejak lama. Anda ingin saya baik-baik saja. Saya tidak bermaksud begitu, saya tidak bermaksud begitu, saya benar-benar tidak. Tuan, Anda bisa berhenti saling berpelukan. Pendekar pedang. Selamatkan Xiao Qian. Ibu ini, mengapa bebek Mandarin pekerja kerasmu lagi? Berapa kali aku menyelamatkanmu, mengapa kecanduan harus menangkapmu? Lalu apakah Anda menyimpan atau tidak? Harus diselamatkan, dan untuk hidup sampai Anda. Bagaimana dengan pedang kecil itu? Dia ada di Dungeon. Ternyata itu adalah monster katak emas. Kecil. Cai Chen. Anda tidak ingin datang lagi. Kecil. Anda mendetoksifikasi saya. Saya tahu. Aku baik-baik saja. Nona. Under dan Jun berselisih satu sama lain. Pembebasan dari mengajar mirip dengan hidup dan mati. Kamu hampir mati.
aku menyakitimu. Bagaimana? Selama Anda baik-baik saja, tidak apa-apa. Jika saya mati 100 kali, 1000 kali, aku tidak bisa, 10 ribu aku kali. Tidak ingin kamu mati. Saya tidak ingin Anda melakukan sesuatu yang berbahaya bagi tidak. Saya lagi. Bukan hanya penggunaan tanggungan kota. Seharusnya tidak ada kedinginan untuk perubahan-perubahan hidup. Yang aku pedulikan hanyalah setiap saat setiap hari bersamamu. Tidak pernah memikirkan hal lain. Aku hanya akan melihatmu baik-baik dan menuntutmu. Semua. Serahkan pada kami di sini. Tidak sama sekali, setidaknya Anda tidak memiliki latihan 1000 tahun. Sudah lama dan kebal. Ada 500. Hukum. Langit dan bumi tidak terkalahkan. Tidak masalah. Wanita tua. Bagaimana Anda lulus seperti ini? Aku ingin membalas dendam padamu. Maafkan aku, istri kecil, adikmu, paman. Anda menunggu. Xiao Yu, stop. Hentikan. Maukah kamu melepaskan saudara Fusu? Selama Anda tidak terus melakukan kejahatan, aku akan menjadi perantara untukmu. Tidak mau. Saya hanya ingin melihat saudara Su. Ibu mertua saya membawanya. Cobalah, cangkang biasa kami tidak berguna, kami sedikit berbeda. Tuan, saya. Madu Prajna rusak oleh angin dan guntur. Awan. Aku akan mengunci mereka. Tidak ada ilmu pedang di langit dan bumi. Ah!
Pendekar Pedang. Bantu dia. Saya manusia. Sebenarnya, aku selalu ingin mengajakmu bertemu keluargaku. Keluarga. Mengapa Anda tidak mengucapkan selamat tinggal saat itu? Saya mencoba membuat diri saya hebat. Saya akan kembali kepada Anda. Anda sudah baik. Apakah itu? Baiklah. UR. Sebenarnya, saya dimeteraikan atas kemauan saya kesalahan sendiri. Yang kami buat. Biarkan saya menebus kesalahan. Biar aku perhatikan baik-baik lagi. Ha ha ha!
Dibawa oleh Mukden, kata Kaisar. Pelayanan Ritus masih ada dalam buku. Kepala Departemen Kesehatan adalah Feng Sanian, Xinghua Xixian, Ning Caijian dan lainnya. Tenangkan ibu kota, dunia iblis berjasa, dan semua lini dihargai pada bulan Maret. Selain itu, Ning Sheng tidak mau tinggal di pos dan menggunakan kembali. Masing-masing dianugerahkan Sheng Xiaoqian untuk pernikahan Yong Jie. Biografi anak cucu. Dagu ini. Anda yang memutuskan. 10 tahun. Bagaimanapun, saya ingin mencobanya. Itu. Anda tidak akan melupakan saya sebagai penyanyi. Jika kamu tidak percaya padaku, lalu aku akan tinggal. Anda telah menunda saya terlalu lama. TV kali ini. Tidak ada yang bisa dilewatkan. Tapi aku tidak tahan denganmu. Saya harap dia dapat memberkati Anda dengan gelar daftar emas. Naga dan Phoenix dan Liontin ini adalah jimatmu. Tidak dapat dipisahkan. Anda menyimpan Liontin Giok berjalan naga ini. Melihatnya seperti melihatku. Membawa Anda ke judul daftar emas. Ulang kaya atau terkenal. Di sayap digabungkan. Jangan pikirkan itu. Aku akan mengirimimu pir kapel. Tunggu aku pulang. Yiding sedang mencari 8 kursi sedan untuk menikahimu. Ambil ketenaran dan ketenaran. Semua akan kembali. Tidak peduli berapa lama. Aku akan menunggumu. Ketika judul daftar emas akhirnya tertulis, saya hanya ingin berbagi kegembiraan dengannya sesegera mungkin, hanya untuk mencari tahu. Saya tidak pernah mendengar kabar dari Lian Xiang lagi. Semua surat hilang. Sampai suatu hari, dia dengan cara lain muncul di depanku lagi dengan supresion. Juara baru Sang Ziming untuk ibu kota kiri sejarah kekaisaran. Selidiki secara menyeluruh pembunuhan pangeran kecil. Menurut saksi mata, pembunuhnya adalah seorang wanita. Dipanggil Dupa Teratai. Gadis, serahkan padamu. Orang macam apa Anda? Jangan ikut campur dengan hal-hal. Begitu banyak dari Anda yang menindas seorang gadis sangat tidak. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Yeah!
Biarawati. Orang apa? Katakan, semua orang mengambil apa yang mereka butuhkan, jangan meminta masalah. Ini adalah gunung iblis. Ada banyak hantu. Sebaiknya kau lindungi gadis itu dulu. Terima kasih, Childe. Anda tidak mengenal saya lagi. Anda adalah saya Sang Ziming. Sang Ziming. Sangat sulit bagiku untuk menemukannya. Saya juara gedung tinggi. Saya tidak bisa keluar dari apa yang diberikan pengadilan kepada saya. Saya ingin sekali menemukan Anda untuk menulis wali amanat, tetapi saya belum mendengar kabar dari Anda. Omong-omong, Anda memiliki sepasang liontin giok naga. Pada hari saya terburu-buru untuk mengikuti ujian, Anda memberi saya liontin. Saya memakainya sepanjang naga. UPS, mungkin sudah waktunya untuk menyelamatkan Anda. Bagaimana Anda benar-benar memiliki suara? Tentu saja. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Kenapa kamu bahkan tidak mengingatku? Dan juga, bagaimana Anda menjadi penjahat yang dicari? Saya memang hadir pada hari kematian pangeran kecil. Tapi dia benar-benar tidak dibunuh olehku. Saya mungkin juga ketakutan. Jadi, saya tidak ingat beberapa hal sebelumnya. Kali ini, saya di sini sebagai Imperial Historian untuk menyelidiki kebenaran tentang kematian pangeran kecil. Tentu saja, saya sedang terburu-buru untuk datang dan memiliki hati yang egois. Ceritakan semua yang Anda tahu, dan saya akan memberi Anda batu tulis yang bersih. Itu, istana kerajaan mengadakan pertemuan gereja. Kami semua dipanggil. Bernyanyilah untuk pangeran kecil.
temui Childe. Awan. Dah. Tirai. Ya. Hanya pakaian ringan yang ditemukan untuk memecahkan misteri. Silakan bertanya, apakah arah kota Kirin seperti ini? Bagaimana dengan kota Kirin? Saya menyarankan Anda bahwa seorang wanita membunuh semua wanita yang keluar melalui pagar luar Jayan. Ayo kembali. Terima kasih. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Tuanku, kami adalah pedagang di lingkungan itu dan kebetulan melewati kota Kirin. Dia seorang wanita. Ini hambaku. Laki-laki. Lepaskan handuk wajah. Tuanku, aku teman Pangeran ke-8. Hari ini, bahkan jika itu adalah teman Raja Surga, harus biarkan aku memeriksanya juga. Jika dia bukan seorang wanita, biarkan Anda lewat. Tuanku, aku teman Pangeran ke-8. Jangan beri aku set ini. Cepat biarkan dia melepas pakaiannya. Tuanku, begitu banyak orang tidak melepas pakaian mereka dengan tepat. Cepat, cepat buka pakaianmu. Saya akan pergi. Terima kasih telah menyelamatkan hidup di bawah Sang Ziming. Liu Banzu, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, tapi Lian Xiang masih dikejar, apa yang harus dia lakukan? Aku telah memanggilnya. Aye, bukankah kamu seorang juara sekolah menengah? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke kota Kilin kami lagi? Saya sekarang adalah sejarah kekaisaran. Saya diperintahkan oleh Istana Kekaisaran untuk mencari tahu kebenaran pada kematian Pangeran Kecil. Dicari. Jadi penyelidikan rahasia tidak mengidentifikasi dirinya. Bagus. Anda dapat yakin, tempatnya aman. Perwira dan tentara tidak dapat menemukannya. Anda bisa bersembunyi di sini dengan tenang. Bagus. Ketua kelas, Lian Xiang kembali. Lian Xiang. Lin 3, kamu baik-baik saja. Tidak masalah.
Bagus. Yang ini adalah Tuan Liu. Ketika Anda bernyanyi di kota Kirin, semuanya diatur untukmu oleh Tuan Liu. Liu Banzu. Maaf, saya mengalami kecelakaan dengan masa lalu. Banyak dari mereka tidak begitu ingat. Ketua kelas, saya ingin bertanya tentang seseorang. Tanyakan siapa? Ikan kecil Singi. Ikan kecil. Dia belum terlihat sejak kematian pangeran kecil. Yuan Xiao. Apa yang kau lakukan? Oh, saya baru saja masuk untuk melihat apakah Anda tidak ada di sana. Anda agak berantakan. Saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Oh, aku akan membantumu mendapatkan sepanci air panas. Anak. Zining. Berangkat. Jangan kembali. San Sama. Oh tidak. Pangeran ke-8 bersenjata lengkap. Dan orang-orang di rombongan kami ada di sekitar. Raja. Kami telah mengepung kota Kirin. Jangan pernah berpikir seekor lalat bisa terbang keluar. Saya ingin tahu keberadaan Kirin Jade Beak. Mari kita tempatkan orang-orang ini di sisi barat terlebih dahulu. Aku akan menyiksamu. Pangeran ke-8, Anda salah paham. Satupun dari kita berani mengambil manik-manik giok. Ambil mereka semua kembali dan berhenti. Sedang. Datang. Turunkan untukku. Saya Zuo Duyushi Sang Zining, ini adalah surat pengangkatan saya. Pangeran memaafkan saya karena memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Jangan salahkan dulu. Jadi saya tidak bisa datang berkunjung. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda karena melakukan sesuatu untuk pengadilan? Saya tidak tahu apa yang membuat pangeran begitu marah. Tadi malam, keempat penjaga terbunuh di Gunung Iblis, upeti unicorn dan mutiara yang dibawa ke ibu kota dirampok. Sekarang pembunuhnya ada di kota Kirin. Aku akan menemukan pembunuhnya di kota Kirin dan mengambil mutiara giok Kirin. Orang-orang di kota Kirin, kecurigaan adalah yang terbesar. Jangan membunuh. Tidak cukup untuk menghalangi orang-orang ini. Raja, karena saya di sini, serahkan masalah ini kepada saya. Baiklah. Sejak Zuo Duyushi bersedia, khawatir, maka saya akan memiliki ketenangan pikiran. Aku hanya memberimu 10 hari. Tangkap pembunuhnya dan ambil manik-manik giok unicorn. Sebaliknya, membunuh secara sah di depan mata. Jika Anda terlambat satu langkah, konsekuensinya tidak terbayangkan.
Kamu berjanji pada pangeran ke-8, 10 hari untuk menemukan manik-manik giok unicorn. Kamu yakin? Apakah liontin giok itu ada padanya? Master kelas, Hang, apa sih manik-manik giok unicorn itu? Itu hanya legenda. Sekarang tampaknya menjadi hal yang nyata. Itu membuat orang abadi belakang. Dan itu juga bisa meningkatkan kekuatan iblis. Sejak dia dirampok di Gunung Iblis, hanya ada satu kemungkinan. Belas kasihan. Bukankah kamu menyuruhku untuk tidak ikut denganmu? Mengapa kamu tetap mengkhawatirkanmu? Jadi aku menyelinap. Ini adalah Gunung Iblis, sangat berbahaya. Kamu kembali bahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu berada di sini dengan saya. Setidaknya ada perhatian. Baiklah. Adegan perampokan manik-manik giok unicorn seharusnya ada di sini. Saya sedikit lelah. Mari kita berhenti dan minum air dulu. Bagus. Ketua kelas memerintahkan lagi dan lagi. Pastikan untuk meninggalkan Gunung Iblis. Bangun. Bangun. Bagaimana menurutmu? Bagaimana? Minumlah air panas. Maaf.
Liontin Giok juga tidak ada padanya. Apakah itu benar-benar hilang? Murbei, Akiko. Suara. Cepat tinggalkan kota Kirin dan jangan pernah kembali. Mengapa? Anda akan memiliki wabah berdarah tentang siapa Anda. Apa gunanya kamu datang kepadaku lagi dan lagi? Kiki delapan pangeran terbang untuk melewati buku itu. Turunlah, kalian semua. Orang-orang surgawi. Surat kabar wanita. Sisi brilian. Pria yang dikirim oleh istana kekaisaran tidak mudah ditangani. Itu keras kepala yang tidak peduli apa. Jika Anda tidak bisa menariknya, cari saja kesempatan untuk menghapusnya. Hanya saja, dia adalah juaranya. Kematian di tangan kita sulit untuk dijelaskan. Sedikit sejarah kekaisaran. Jangan terburu-buru menghadapinya dulu. Hadapi monster itu dulu. Harahatsuko sudah siap. Kedua liontin giok itu, apakah ada keberadaan? Itu tidak akan menunda rencana kami. Sumur, tunggu sampai kita mendapatkan dua liontin giok itu. Dunia itu milik kami. Sansama, aku sudah lama menunggumu. Siapa kamu? Saya dari rumah pangeran. Anda akrab dengan iblis gunung iblis. Sejak iblis itu datang ke kota Kirin, cuaca tidak normal, bencana sering terjadi. Bahkan daerah di sekitar kota telah menjadi gurun. Gunung iblis diselimuti energi iblis sepanjang hari. Cepat atau lambat, aku akan menyingkirkannya. Saya pernah ke gunung iblis. Saya menyaksikan adegan perampokan manik-manik giok unicorn. Apakah Anda tidak ingin tahu apa yang saya temukan? Perbedaan antara Anda dan saya adalah Anda tidak tahu mantra. Dengan mata telanjang saja, apa yang Anda lihat adalah ilusi. Sekarang semua orang tahu bahwa manik giok unicorn dilakukan oleh iblis itu. Mengapa mengganggu orang-orang di kota Kirin? Tidak ada yang tidak bersalah. Bahkan orang-orang biasa itu, ketika mereka menjadi orang jahat, mungkin itu bahkan lebih mengerikan daripada iblis. Bagaimana denganmu, saya? Orang baik atau orang jahat? Bagaimana menurutmu? Saya selalu terbiasa menganggap orang baik. Saya telah menemukan 100 alasan untuk Anda, tapi saya masih belum bisa meyakinkan diri sendiri. Saya sudah berada di Tau selama berbunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Pergilah dengan hatimu. Tunggu. Ulang tahun pangeran ke-8. Saya secara khusus meminta Anda untuk mengundang Anda. Ikan kecil singi. Dia magang yang pernah saya bawa. Berbakat. Tertarik dan rajin belajar. Segera itu menjadi pilar. Pangeran kecil, saya sangat menghargainya. Jadi dia sering pergi ke istana untuk menyanyikan beberapa jemaat. Setelah sekian lama, ia menjadi orang yang pergi ke istana untuk menyanyikan opera. Mulai sekarang, tidak pernah keluar lagi. Apa hubungan kematian pangeran kecil dengannya? Mungkin tidak masalah.
Rumor mengatakan bahwa pangeran kecil berseteru dengan iblis. Saya pikir itu mungkin setan melakukannya. Itu mengapa Anda diinginkan? Saya tidak tahu. Ngomong-ngomong, ketua kelas, aku melihatmu terlihat ada sesuatu yang aneh di mata Lian Xiang. Mengapa? Karena saya benar. Suara Rika terlalu familiar. Tapi aku melihatnya kali ini. Tidak juga. Perjamuan ulang tahun Pangeran ke-8. Apakah Anda akan pergi? Saya adalah sejarah kekaisaran Zuodu. Goblin dari Pangeran ke-8 harus pergi. Bisa. Saya tidak akan pergi. Saya tidak suka ketika saya memikirkan Pangeran ke-8. Jadi, Anda mengkhawatirkan saya. Yakinlah, saya akan baik-baik saja. Sekarang penerimaan raja. Arti raja tergantung kapsulnya. Bagus. Raja, selamat. Target. Tuan Wang, saya sedikit keluar dari perusahaan. Datang, turun dan layani Mishisama. Tidak perlu, saya akan pergi sendiri. Maka silakan.
Bagaimana Harahat Suko bisa meleset dan membiarkan mereka melarikan diri? Banshee ini adalah pabrik yang kuat, hitung nasibnya. Biarkan dia hidup 3 hari lagi, tidak bisa menangkap Banshee ini. Jika Anda tidak dapat menemukan Liontin Giok Naga dan Phoenix, Anda akan membawa orang-orang tidak percaya untuk dia bisa acuh tak acuh. Kamu baik-baik saja. Bagaimana Anda bisa berada di Istana Pangeran? Aku mengkhawatirkanmu. Apa sih yang kamu coba lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Siapa Anda, tepatnya? Saya. Itu belas kasihan. Anda bukan belas kasihan. Anda berbohong. Apakah kamu tidak kehilangan Liontin Giok ini? Inilah yang diberikan belas kasihan sejati kepadaku. Siapa kamu? Saya benar-benar bukan Lenovo. Nama saya Yan Ran. Ini aku yang berpura-pura mengaitkannya, sengaja mendekati Anda. Maaf, tapi aku punya pilihan terakhir. Jadi dari awal, kamu mengatakan bahwa Xiao Yu membunuh Xiao Wangye. Itu bohong. Alasan mengapa saya mengatakan pembunuhnya adalah ikan kecil, itu karena aku ingin kamu menemukan Xiao Yu untukku. Karena dia saudaraku. Adikku ada di sini. Bagaimana menurutmu? Keduanya tidak terlihat seperti diukir dari cetakan yang sama. Wanita dan saudara perempuan saya yang hampir identik seperti itu. Ambil. Saya tidak tahu apa yang pangeran cari untuk saudara perempuan saya. Nama wanita itu barusan adalah Lian Xian. Dia mencuri Liontin Giok dari rumahku. Hidup dan mati menolak untuk memberitahu keberadaannya. Kemudian, saya mengetahuinya dari seseorang. Dia memberikan Liontin Giok itu kepada selirnya. Jadi saya ingin merancang untuk membawanya kembali. Dengan cekatan mengeluarkan Liontin Giok. Tuhan, tidak pernah. Jangan mempermalukan adikku tentang ini. Biarkan aku berbicara dengan wanita ini atau diam. Saya di sini bukan untuk meminta pendapat Anda. Sebaliknya, itu adalah perintah. Mengerti. Jika ada cara lain, saya masih harus bekerja keras. Mencari orang yang mirip dengannya di mana-mana. Raja, adikku masih muda, dia tidak mengerti ini, tidak masalah. Aku bisa mengajarinya. Tapi pangeran, dia ham. Katakan satu hal lagi, aku akan membunuh adikmu sekarang. Anda melepaskannya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya berjanji, saudari, Anda. Sumur. Sangat tampan. Jika Anda mendapatkan Liontin Giok kali ini, Anda tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa saudara Anda. Tidak masalah. Dapatkan hadiah saya. Kalau Anda merindukan, Anda tidak akan pernah melihat saudara Anda dalam hidup Anda. Silakan dan persiapkan. Sejak hari itu, saya tidak pernah melihat saudara laki-laki saya lagi. Harahat Suko memberitahuku.
Hanya temukan Liontin Giok Garis Naga sebagai ganti nyawa saudara laki-laki saya. Mengapa mereka harus repot-repot mencari Liontin Giok Garis Naga? Yang saya tahu adalah jika saya mendapatkan Liontin Giok Ambergris, saya bisa mendapatkan saya tidak kembali nyawa apa-apa saudara lagi. Laki-laki saya. Biarkan Anda berpura-pura menjadi orang yang berbelas kasih. Itu juga seseorang yang ingin membunuhku. Anda tahu itu. Mengapa menyelamatkan saya? Ini salahku. Saya telah berhubungan dengan Anda selama beberapa waktu. Saya tahu Anda orang baik. Anda sangat mencintai Lenovo. Aku tidak ingin menyakitimu, dan aku tidak ingin menyakiti siapapun. Gunakan Liontin Giok berbentuk naga ini. Pergi selamatkan saudaramu. Aku berbohong padamu. Anda masih membantu saya. Menyelamatkan nyawa itu penting. Jangan ragu. Kamu mau kemana? Aku akan mencari Reika. Apa yang Anda lakukan di sini? Bagaimana kabar saudaraku? Di mana Sang Ziming? Saya tidak tahu. 8 rencana pangeran telah berubah. Saya tidak berencana untuk meninggalkan nama Sang Ziming. Temukan dia. Dengarkan. Jangan main-main. Hati-hati dengan kehidupan kakakmu. Setan, ada hal-hal buruk bagi saya. Buka. 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 Lixia. Roller. Di bawah rakyat. Festival Lentera. Festival Lentera, di mana Anda? Lin Xiao. Menghina. Itu Anda. Kamu. Apa yang salah? Kemudian,
Ziming, apakah Anda baik-baik saja di luar? Kapan saya harap Anda kembali? Apakah ada yang salah dengan pangeran? Aku tidak bisa mencarimu jika tidak apa-apa. Kamu bilang kamu sangat tampan. Saya harus menjadi sarjana yang miskin. Lebih baik mengikuti raja ini. Raja ini menjamin Anda kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Liontin Giok Naga dan Phoenix adalah kombinasi dari Liontin Giok Garis Naga dan Liontin Giok Phoenix. Plus awalnya, manik-manik giok unicorn untuk kaisar. Kekuatan magis tak terbatas. Itu bisa membuat iblis menjadi manusia, dan semua orang akan hidup selamanya. Saya hanya melihatnya. Liontin giok berbentuk phoenix. Itu karena kedua liontin giok itu terpisah. Jika hanya ada liontin giok berbentuk phoenix, keterampilannya pasti akan sangat berkurang. Anda yakin dia adalah Banshee yang kami cari? Anda pasti salah. Apakah dia jelas manusia? Dia bisa menipu Sang Ziming. Dimungkinkan juga untuk membodohi orang biasa. Dia tidak bisa menipu Liontin Giok berbentuk naga iblis dan Liontin Giok Fengxing. Fungsi utama dari penggabungan adalah untuk menyegel energi iblisnya. Sekarang Liontin Giok telah terpisah. Ini tidak sekuat dulu. Kami hanya akan menjatuhkannya kembali ke titik awal. Anda benar-benar dapat menghancurkannya, sehingga kita bisa. Saya mendapat Liontin Feng Xingyu. Itu, Liontin Giok berbentuk naga seharusnya ada di tubuh Sang Ziming. Saya sudah memeriksanya. Liontin Giok Longxing, itu memang ada padanya. Orang-orang dan setanlah yang menghalangi jalanku. Aku akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ah, belas kasihan. Tiba-tiba, Anda adalah iblis. Apa sih yang ingin kamu lakukan? Di mana Liontin Giok berbentuk naga itu? Saya benar-benar tidak menangis ketika saya tidak melihat peti mati. Anda pikir Anda benar-benar manusia ketika Anda menjadi manusia dan menikahi seseorang? Saya pikir Sang Ziming tidak tahu bahwa Anda adalah iblis. Bisakah kamu lolos dari nasib ini? Saya bersama Sang Ziming. Ini untuk membalas budi. Anda Banshee berusia 1000 tahun, membingungkan manusia. Ceritakan keberadaan Jade Pei. Anda akan terhindar dari kematian. Percaya atau tidak, saya memintanya untuk mengalahkan Anda kembali ke tempat Anda merusak berada. Wajahmu. Jangan pernah memperbaiki. Aye. Pria adalah wanita yang menyukai wajah cantik. Setelah Anda dipukuli kembali ke bentuk asli Anda, bahkan jika dia mencintaimu, dia akan membencimu. Bahkan mual. Lebih sedikit omong kosong. Apa trik lainnya? Lakukan saja. Adikku ada di sini. Bagaimana menurutmu? Keduanya tidak terlihat seperti diukir dari cetakan yang sama. Wanita ini terlihat seperti saudara hampir identik. Haratsuko, kepadamu. Itu pangeran. Bawa orang pergi. Setan. Mana?
Giok, tapi di dalam Anda. Apa yang terjadi? Itu saja. Ternyata orang-orang dari rumah pangeran melukaimu. Reika, ikutlah denganku. Aku tidak bisa kembali ke bentuk manusiaku lagi. Tidak apa-apa, kita bisa mengetahuinya lagi. Waria memiliki jalur yang berbeda. Lagi pula kita tidak bisa bersama. Tapi bantu. Liontin Giok ini. Ambil dan selamatkan saudaramu. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya di sini untuk memberitahu Anda. Pangeran ke-8 tiba-tiba mengubah rencananya, aku khawatir dia ingin membunuhmu. Cepat atau lambat, saya akan membawa mereka ke pengadilan dan mengirim mereka ke Kuil Dali. Itu benar. Ini ditemukan di lokasi hilangnya manik-manik giok unicorn terakhir kali. Saya menyembunyikannya pada saat itu dan tidak memberikannya kepada Anda. Tidak selalu seperti ini, bersembunyi dan bersembunyi. Menurut saya, pilihan. Jika tidak, saya akan mengambil liontin giok berbentuk naga dan menyelamatkan saudara laki-laki. Anda memegang liontin giok Phoenix. Jadi bahkan jika mereka memiliki salah satunya, mereka tidak akan melakukan. Bagaimana menurutmu? Niko, sudah mati. Betapa berbahayanya. Semuanya. Sejak awal, saya merasa itu tidak normal. Kamu bilang kamu kembali. Saya melihat bahwa pangeran kecil sudah mati dan terbaring di tanah. Itu benar. Meskipun mereka berpakaian persis sama, aku bisa melihat ini pangeran kecil. Sumur. Itu. Saya tidak tahu. Saya melihatnya. Pangeran kecil. Saya. Di mana adikku? Bukankah ini pekerjaan pangeran kecil? Saya mengerti. Pria kecil yang bengkok itu tidak mati sama sekali. Dialah yang membunuh saudaraku. Biarkan adikku mati untuknya. Itu benar. Pengadilan Kekaisaran mengawasi mereka. Xiao Wang juga membunuh saudaramu ini rencana Li Dai Tao Suang.
Itu untuk menghilangkan kewaspadaan pengadilan terhadap mereka. Jadi sepertinya, pasti ada rahasia di balik ini. Dua di antaranya ada di sini. Mulai sekarang benda ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat. Bagaimana denganmu? Saya tidak bisa pergi. Besok adalah hari terakhir. Anda masih khawatir tentang orang-orang di kota Kirin. 8 pangeran semuanya tirani di istana. Dia pasti akan mengancamku dengan nyawa orang-orang di kota Kirin. Maka saya tidak akan pergi. Anda tidak akan pergi. Anda tidak melakukan apa yang Anda lakukan. Membalaskan dendam saudaraku. Tapi kamu hanya seorang wanita, apa yang bisa kamu lakukan? Itu karena aku seorang wanita. Saya bisa mengambil apa yang semua orang pikir tidak bisa saya lakukan. Semua selesai. Mereka bangun. Tiba-tiba, berhenti melakukan hal-hal bodoh. Temukan tempat di mana tidak ada yang tahu dan hidup dengan baik. Berjanjilah padaku. Terima kasih, Sango. Anda telah melakukan cukup banyak untuk saya. Sisanya, aku akan melakukannya untukmu. Properti dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Ini dikembalikan kepada Anda dan Anda berpikir bahwa Anda harus hidup dengan baik. Kirin, benar-benar orang-orang, semua membutuhkan Anda. Aku tahu kamu akan menjadi joker. Di mana putra yang hilang? Anda masih memiliki wajah untuk bertanya kepada saya, saudara laki-laki saya, dan kamu akan terus berbohong pada Anda. Sudah terlambat untuk mengetahui memberikannya padaku. Mudah. San Sama, aku sudah lama menunggumu. Raja, San Ziming telah ditangkap. Gila menjadi begitu kejam. Saya akan mengambil semuanya. Laporkan dengan jujur ke Istana Kekaisaran. Kamu pikir aku akan takut padamu? Aku sudah bergabung denganmu. Hubungan cintamu yang sulit diatur dengan iblis membunuh banyak orang di kota Kilin, Anda seharusnya sudah ditangkap sejak lama.
Masih tertegun untuk apa yang harus dilakukan? Biarkan orang-orang lainnya pergi. Aku akan memberimu giok naga dan fin. Di mana liontin giok itu? Pada saya. Nishi, yang mulia, Anda memiliki pahala meskipun, tapi pahala itu tidak sepadan. Anda adalah sejarah kekaisaran ibu kota, melanggar hukum kerajaan dengan sengaja. Besok, pemenggalan. Anda akhirnya muncul. Pangeran kecil. Bagaimana Anda tahu ini saya? Apa rencana untuk Li Dai Tao Suang? Tunggu aku menyelamatkanmu. Silakan dan persiapkan. Satu hal lagi. Saya butuh bantuan Anda. Selama pangeran setuju untuk melepaskan adikku, saya bersedia berusaha keras untuk Anda. Bagaimanapun biaya. Kamu rela mati untukku. Bawa dia keluar. Masalah merebut manik-manik giok unik Anda juga melakukannya. Kunci pas Anda tetap di lokasi. Lihat pangeran. Keempat jenderal bekerja keras. Berikan manik-manik giok unicorn kepada raja. Ben Raja, diserahkan ke istana kekaisaran. Little Wang Ye, agak rusak. Ini adalah penghargaan kepada istana kekaisaran, dan jenderal terakhir harus menyerahkannya kepada kaisar sendiri. Anda tidak akan memberikannya kepada raja ini. Bagaimana raja ini bisa hidup selamanya? Ben Raja, bagaimana Anda menyalahkan iblis itu? Manik-manik giok unicorn. Saya bilang begitu. Empat shift. Kurang satu. Ternyata ada di sana. Anda pikir itu dilakukan dengan sempurna. Menggunakan ikan kecil untuk memalsukan. Anda dapat menghindari pemandangan istana kekaisaran. Saya memiliki perintah rahasia kaisar. Ini untuk membawa Anda ke pengadilan. Saya tidak butuh ikan kecil sekarang. Setelah besok, kamu akan mati untukku. Saya harus berterima kasih banyak, saya akan mencarikan Anda harta Feng Shui. Aku akan membangunkanmu kuburan. Sumur. Bagaimana menurutmu, Nishi-sama?
Apakah Anda menyerah? Ini belum berakhir. Tapi kamu juga cukup bagus. Saya menipu pengadilan. Saya tidak berharap Anda menemukan petunjuknya. Anda tahu bahwa Long Xingyu ada pada saya. Jadi itu dipilih dari awal. Biarkan saya melakukan sejarah kekaisaran untuk menyelidiki kasus ini. Semuanya diatur olehmu. Apakah Anda tahu betapa pentingnya Anda? Saya akhirnya mengenal Liontin Giok Naga dan Phoenix. Sutra hati tertinggi dapat dibuka. Saya akhirnya menemukannya di Lian Xiang. Tapi dia benar-benar memberimu batu giok berbentuk naga yang begitu penting. Tidak mungkin. Aku hanya bisa menipumu kembali. Biarkan Anda menyerahkannya dengan patuh. Tiba-tiba, Anda sangat sulit untuk dihadapi. Mengapa? Mengapa Anda ingin meletakkan tangan yang begitu berat pada belas kasihan? Saya orang yang jarang emosional. Bahkan jika dia iblis, saya juga menyukainya. Tapi cintanya padamu membuatku cemburu. Saya tidak bisa mendapatkannya. Jangan pikirkan itu. Untuk disalahkan, salahkan dirimu sendiri. Maaf, San. Akulah yang terluka. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya tidak menyalahkan Anda. Waktunya telah tiba. Bersiap untuk eksekusi. Liontin Giok itu asli. Manik-manik Giok dijatuhkan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pada hari pesta ulang tahun, saya ingin membunuh Sang Zimin. Seorang pria berbaju hitam tiba-tiba menyerang. Seharusnya Yan Ran, gadis bau itu. Pergi dan ambilkan aku manik-manik Giok asli kembali. Aku akan membiarkan mereka mati. Apakah kamu baik-baik saja? Ini adalah manik-manik Giok Unicorn. Lihat apakah Anda bisa menyelamatkannya. Mengapa itu pada Anda? Terakhir kali pesta ulang tahun Pangeran ke-8, aku telah mengubah naga menjadi burung Tidak Phoenix. Ada gunanya.
Manik-manik giok unicorn, hanya dengan liontin giok naga dan phoenix, untuk menghidupkan kembali orang mati. Mana keabadian? Tapi sekarang, angin dan hujan menemani rumah pangeran. Tapi manik-manik giok unicorn, tidak ada gunanya. Zimiao, saya ingin berbicara dengan Yan Ran. Ucapkan beberapa patah kata sendirian. Nyonya Yan Ran, sebelum saya mengambil bentuk manusia, suatu hari, aku melihatmu bernyanyi di atas panggung bersama kakakmu. Pada saat itu, Anda polos dan cantik. Dan aku menjadi orangmu. Datanglah kepada orang-orang untuk membalas kebaikan. Kematian kakakmu, itu semua tanggung jawab saya. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Hal ini, itu bukan urusanmu. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Kamu bilang, apakah Anda suka Ziming? Sebenarnya, pikiranmu, saya mengerti. Ayo ambil air. Ziming, kamu ingat bahwa kamu pernah berjanji padaku? Katakan itu setelah Anda mendapatkan ketenaran. Ambil 8 kursi sedan untuk menikah denganku, aku ingat. Tapi sekarang, aku baik-baik saja. Apakah Anda masih menyukainya? Ya. Bisakah Anda memenuhi keinginan saya untuk beribadah sekarang? Bagus. Wow. Sepuluh tahun belajar keras, saya tetap ingin mencobanya. Kamu, Anda tidak akan melupakan saya sebagai penyanyi. Belas kasihan, aku akan mengirimimu pir kapel. Tunggu aku pulang. Aku harus menemukan 8 kursi sedan untuk menikahimu. Terima kasih. Lagi pula kita tidak bisa bersama. Awalnya, akulah yang telah berubah menjadi Yan Ran. Sekarang, aku akan menikahi kalian berdua. Anda telah membuat janji saya. Nanti, biarkan saja Yan Ran bersamamu untukku. Jadi Anda bersembunyi di sini. Ketika dia meninggal, dia juga pergi ke gereja untuk menikah. Itu Anda. Pergi.
untuk memberi. Setan, kamu terluka parah. Kekuatan supernatural, kamu masih ingin melawanku. Kematian. Di mana manik-manik giok unicorn? Mengawasi. Membunuhnya. Hentikan semuanya. Perintah pengadilan kekaisaran ada diidentifikasi. Pangeran cilik menipu pengadilan dan memalsukan membunuh Xin Yi Xiaoyu. Menganiaya putri-putri rakyat dan mencoba membunuh para pejabat pengadilan dan menipu tidak ada yang lolos dari hukuman mati. Betlemen. Sekarang adalah kesempatan untuk menebus kesalahan. Segera antar jenazah pangeran ke-8 dan pangeran cilik ke ibu kota. Itu pasti salah. Siapa yang berani melanggar perintah kaisar? Apakah Anda ingin memotong semuanya? Nishisama, jangan kalahkan naga itu dulu. Bagaimana? Saya, aku membalaskan dendam saudaraku dalam hidup ini. Saya tidak menyesal.
Anda tidak akan datang. Aku sekarat. Saya ke jembatan Naiho. Aku akan menunggumu di sana. Anda ingat? Pastikan untuk datang kepadaku. Saya Tuhan. Minta, mau, sudah menjadi hati. Minta, manis, Anda baik-baik saja. Kocok, pikiran yang gelap. Oh, yang di akhir ditinggalkan untukmu. Sayang sekali, hati itu seperti bulan. Ingin menumbuhkan telingaku. Wangi, ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja. Saya keluar dari hukum. Jiwa segera menghilang. Saya harap milik Anda bisa bahagia. Tidak, jangan, jawab. Dengar, aku bilang aku tidak akan berjanji padamu, aku akan memberitahumu diri untuk sendiri. Hidup dengan baik. Achachia, terjerat. Saya dimaksudkan untuk berada di sini. Itu hanya untuk membalas budi. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Sekarang, keinginan saya telah dikabulkan. Anak, berjanjilah padaku. Anda harus hidup dengan baik. Kamu, bahasa, tumbuhkan saya dan kamu, setengah dan setengah. Waktu tersiksa ke dalam. Waktu 11. Kembali. Lupakan hari apa sekarang. Bekas luka malam yang panjang. Pemandangan sejak musim itu jika penyakit cinta. Jejak keterikatan. Saya tidak melupakannya, dan akhirnya di lautan manusia. Jika Anda menaruhnya, tidak turun. Orang bodoh, dari dulu, kita tidak lagi muncul di sungai dan danau bunga kata-kata. Saya menyerah semua getaran. Dan Yanran, mari kita jalani itu bersama, hari-hari biasa. Ikat, lupa, tanggal kembali saya.